Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mengapa kita tidak perlu belajar aksen-aksen bahasa Inggris tertentu. Oke, jadi langsung saja, kalau kita melihat film atau video-video di YouTube atau iklan bahasa Inggris di YouTube atau di Instagram, ada iklan-iklan tertentu yang menggunakan. Non-native speaker sebagai bintang iklannya, dan mereka dengan luar biasa mampu menirukan aksen-aksen bahasa Inggris dari negara-negara tertentu, entah itu dari Inggris atau dari England, atau mungkin dari Australia atau dari Amerika, atau mungkin dari negara-negara yang menggunakan uh, bahasa Inggris uh, lainnya. Dalam video ini, saya ingin bilang bahwa tidak perlu kita uh, belajar aksen sampai terlalu dalam atau sampai menguasai 100% mengapa? Satu. Kebanyakan kita yang belajar bahasa Inggris tujuannya adalah mendapatkan skor TOEFL atau IELTS yang tinggi, terutama ketika um, tes skill uh, speaking. Jadi waktu speaking kita ingin mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya. Akan tetapi kalau kita lihat di Uh, parameter skor tes IELTS maupun tes TOEFL itu tidak ada parameter mampu berbicara sesuai atau mirip dengan aksen aksen bahasa Inggris tertentu. Oke, okay? jadi tidak perlu belajar sampai berjam-jam sampai larut malam mungkin sampai begadang hanya untuk mempelajari aksen. Kedua, um, Tujuan dari kita-kita dari Indonesia misalkan ingin belajar bahasa Inggris adalah agar bisa berkomunikasi di kampus atau di tempat kerja di luar negeri. Sayangnya kalau kita benar-benar pergi ke kampus-kampus di luar negeri atau tempat kerja perusahaan-perusahaan multinasional di luar negeri, pekerjaannya adalah dari berbagai negara multinasional. Artinya apa? Mereka tidak berasal atau tidak menggunakan bahasa Inggris dengan aksen tertentu. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita terlalu fokus ke satu aksen tertentu atau terlalu fokus ke beberapa aksen tertentu bisa jadi tidak terpakai karena teman-teman kita pun juga e, multikultural, multikultural, mereka berasal dari berbagai negara. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, ini juga agak, ini mungkin uh, logis ya, dari sisi logis. Kita lihat saja bahwa um, aksen itu di negara Inggris, terutama, itu tidak hanya ada satu, tidak cuma ada satu, itu dari berbagai macam uh, daerah memiliki aksen-aksen tertentu. London berbeda dengan Newcastle, Newcastle berbeda dengan Birmingham. Birmingham berbeda dengan misalkan uh, aksen bahasa Inggris Skotlandia sorry uh, ya yes, Skotlandia di Glasgow misalkan berbeda pula dengan negara daerah-daerah uh, lain di area area tertentu di Inggris ini jadi um, sangat naif kalau kita hanya berfokus kepada satu aksen tertentu sementara di negara Inggris tersebut uh, negara Inggris sendiri tidak ada aksen yang tunggal yang mendominasi Oke okay. alasan keempat orang Inggris sendiri itu tidak pernah berusaha mempelajari aksen um, dari negara atau dari daerah tetangganya secara secara mendalam mereka biasa saja gitu ya jadi orang London juga berbicara dengan aksen London ketika bertemu dengan orang dari Newcastle ya biasa saja. Mereka tidak berusaha benar-benar sesuai atau mirip aksennya. Orang Liverpool ketika bertemu dengan orang-orang dari Birmingham, ya biasa saja, tidak berusaha benar-benar memirip-miripkan aksen dengan orang yang diajak bicaranya. Meskipun itu bagus, kalau kita bisa berbagai macam aksen, tapi dalam kehidupan sehari-hari jarang kita lihat orang yang melakukan hal tersebut. Jadi, orang Inggris sendiri biasa saja dengan berbagai macam aksen-aksen tersebut. Mungkin mirip dengan orang-orang Indonesia. Orang di Indonesia dari dari uh, seperti kita kita berbicara bahasa Indonesia dengan berbagai macam jenis aksen uh, atau pengaruh lidah bah, lidah uh, daerah kedaerahan kita. Orang Jawa biasa berbicara dengan uh, bahasa Indonesia secara medok terus kemudian orang Sunda juga seperti itu, orang Batak seperti itu, orang Ambon seperti itu, orang Bali seperti itu, dan biasa saja. Selama apa? Selama komunikasi bisa dijalankan dengan baik. Jadi alasan yang kelima selanjutnya adalah mengapa kita tidak perlu um, belajar uh, aksen bahasa Inggris tertentu secara uh, berlebihan adalah karena tujuan kita bukan belajar aksen, tujuan kita adalah mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menyampaikan pesan dengan baik dan mampu memahami bahasa atau kata-kata atau pesan orang lain dengan baik dan kita pun mampu meresponnya dengan baik, efektif dan efisien. Itu. Jadi sekali lagi 5 alasan ini menjadi apa ya? Menjadi pemicu bagi kalian yang sedang belajar bahasa Inggris fokus kepada bahasa Inggris standar. Mungkin um, akan sedikit berbeda dengan aksen-aksen uh, dari negara tertentu, tapi tujuannya adalah kita belajar bahasa Inggris. Tujuannya bukan mempelajari aksen, tujuannya adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Selama itu tercapai, uh, kemampuan menguasai aksen, daerah, atau negara tertentu adalah pelengkap sebagai nilai tambah semata. Tetapi yang paling utama dan terutama adalah... Mampu berkomunikasi dengan baik. Apabila ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan pembelajar bahasa Inggris lainnya. Ciao.